Ratusan warga lokal dan wisatawan berkumpul di Pantai Pattaya, Thailand. Bukan untuk berlibur. Mereka bersuka cita ikuti perlombaan balap unik, yakni lomba balap tempat tidur. Berpasangan, peserta mendorong tempat tidur sejauh 2 km dari jalan Central Festival menuju Walking Street. Tidak mudah. Namun semua peserta berlomba mendorong tempat tidur sekuat tenaga hingga garis finish. Just wanted to get finished and get to the end here. Yeah, just want to get to the end here because it's pretty hot and it's hard work. Tak hanya harus didorong, tempat tidurnya harus unik dan menarik. Tak heran bila gelaran sukses menarik perhatian wisatawan yang menyaksikannya. How would I describe it? Crazy, ting-tong. Fun. Good fun, but crazy. Never seen before, only in Thailand, yeah? Tak sekedar ajang bersenang-senang, lomba juga bermisi mulia, yakni demi mengumpulkan dana dari beragam kelompok etnis dan ras dalam sebuah acara amal di Pattaya. Well, as you know, Pattaya is a multinational, multicultural city, and we have actually teams from every corner of the world, Russia, France, England, Scandinavia, and of course Thailand. International Bat Race merupakan ajang rutin yang tergelar sejak 7 tahun silam. Bermisi mulia penggalangan dana juga trik untuk menarik wisatawan untuk datang bertandang.